saya Rino Marito. Saya umur 18 tahun. Saya pemilik usaha Moskin Dog. Pertama, yaitu tahu dari kawan. Karena kan kawan punya kayak ular atau apa. Baru punya ini juga, punya sama juga kayak gini, piara tikus. Baru kata kawan, coba aja dulu ini, kayaknya menguntungkan. Ya coba lah. Modal awal kemarin beli indukan sekitar 15 ekor tuh sekitar 175.000, sama beli toplesnya pertama pakai akuarium, nggak pakai toples. Toples ini setelah dapat untung baru beli toples, jadi cuma modal tikus saja, makan dari sisa makanan. Kalau misalnya dia jantannya udah lebih dari satu, itu udah lama, kalau udah lama dipisahin, bisa kelahi. Tapi kalau misalnya dari kecil gabung, misalnya mau dibuat kelompok nih, dua jantan, empat betina, itu bisa. Tapi kalau misalnya udah satu jantan berbetina, tambah jantan lagi, bakal kelahi. Kalau reaksi kawan-kawan, lucu aja gitu pelihara tikus. Banyak juga sih yang ledekin. Kalau cara tikus ini, kalau orang tua yang pertama jijik juga sama tikus ini, karena kan agak jorok juga. Kalau kejadian lucu ada kok digigit, lumayan dalam sih giginya, darah, baru beberapa masuk dalam rumah. Kalau hilang sering, kalau lupa tutup, kalau habis kan biasa orang beli masih dalam toples tuh, kalau lupa tutup kadang kabur dia. Biasanya kalau yang umumnya pakai nasi campur pur sama jagung. Betina dia nggak ada zakarnya. Kalau biasa jantan, ini jantan ada turunan dari zakarnya dia. Waduh. Kalau piara yang hewan lain pernah, piara ayam itu punya Rindu sendiri. Baru dulu juga pernah belajar cupang sama ternak kura-kura juga. Untuk teman-teman yang butuh tikus untuk penelitian, mau jenis mencit atau rat, bisa datang ke rumah Rindu aja. Oke, di mana tuh? Di Puskopkar Blok B 21 nomor 11. Atau cek Instagram? Atau cek Instagramnya di sini.